Assalamualaikum, selamat aku lagi Amas. So, memandangkan esok aku dah nak flight pergi Endon. So, hari ni kita nak pergi tukar duit kejap. Kalau RM1,000, RM500. Cukup. Kat Maitown kan? Aku dah Maitown berpisah tiada lah. Eh, KL ni. Hari-hari jam. Kau lepas tukar duit ni ke mana? Jalan mana? Duit kita balik tidur. Okey dah, itu saja vlog aku untuk hari ni. Terima kasih. So sebelum tu macam biasa, sebelum korang tengok video aku ni, aku nak korang subscribe, like dan share dulu kat video aku ni, okay? Okay, aku buat vlog hari-hari kot dekat Endon ni. Tengoklah kalau aku rajin. Jangan lima pun nak buat video. Duit pun berapa? Hari petang ni aku ada plan sikit sebabnya. Satu bulan satu tu berdia budak tu. Ya, aku terlupa. Aku lelaki pun. Berdia aku diri pun aku tak ingat. Ini kan pula berdia orang. Eh, aku tak ingat lah dia. Aku dah beli dah hadiah sebenarnya. Tak tahu nak bagi macam mana nanti lah. Mungkin entah, aku tak reti kan nak buat surprise ni. Aku masuk IKEA ni tak pernah ikut arah sana. Orang suruh jalan patah sana, aku jalan ke sana. Sebenarnya tak tahu apa hal tuju dan tujuan ni aku masuk dalam ni. Lapar je pun lah. Tak boleh duduk lama-lama dalam ni. Tak nak beli jadi nak beli ni kayak gini. RM1 duit kita bersama kan? Hele. Kira pula anda. Sikit duit kita sama kan berapa ribu? Kenapa awak tak tahu? Awak nak pergi Endon. RM5. Okay, aku dah jadi orang kaya sekarang. Aku dah boleh beli rumah banglo 10 biji. Ada 50 juta. Banglo 1 juta dapat lah. So 50 biji aku boleh dapat 50 juta. Bau laksa ni macam bau stokin. Nak apa McD? Ramai lah McD. McD ramai. Makan kat luar je. Saya ingat senang kena buat vlog. Pegang macam ni, pegang macam ni. Orang semua tengok. Nampak pengorbanan aku. Korang tak suspect juga, aku tak tahu lah. Aku mengalas sepati ni. Tolong lah. RM5? RM3? Ah, tak ada hal RM3. Kita ada 50 juta kan? Ya. Awak reti ke main? Berapa lah? Satu token RM1. Noob! Balik. Leh, benda tu berhantu. Dia kalau main sekali, dia nak main lagi. Ya budak lagi power lah main military awak. Agak mana ni? Risau sangat dia. Risau apa? Risau dah tak kenyang. Tak ada ramai sangat lah. Nak makan pun tak senang. Dia tadi nak makan pizza tapi yang pizza hitam tu dah tak ada. So dia tak nak. So aku yang penat sekarang. Eh, kuasa betul. Panas cu, panas cu. Perut dah kenyang. So aku nak pergi ni. Menguruskan dia kembali. Dia kat tasik tu masa. Baru buka kata eh. Masa ni pun dah penuh siap pagi. Penat kan Gayu? Sama lah, tadi pun penat juga. Basikal dah kena rampas budak ni. Duduk kita nak Gayu. Nak lah, peluk. Aku memang tengah buat vlog. Jemput singgah YouTube aku. Ni orang malu-malu. Kau masuk dalam YouTube. Setelah 586 km. Saya lah. Weh, benar weh. Inilah benda dia gempar-gemburkan tu. Mercu tanda tasik kita rasa. Itu dia. Ramai siut.
Nak gambar apa lagi tadi dah ambil? Cepat lah. Jom lah, keluar. Dia buat macam tak kecil, macam hilang. Tengok rawat dia. Dia yang pegang. Gedik. Gedik. Ni gedik, gediks. Lah keluar. Sebenarnya dah habis pusing kot. Tapi tempat ni memang 360 darjah berubah daripada yang sebelum ni. So korang nak datang, memang aku recommended lah datang sini. Bawa kalau dah ada anak ke, nak kelah ke apa ke. Sebab tadi kat situ ramai gila orang pergi lah. Dating pun cantik. Ah, ha, nak dating pun boleh. Nak lepaskan setan-setan korang, ah ha, boleh lah datang sini. Kalau tak. Aku dah bagi hadiah kat dia. Sekejap eh. Orang tu nak marking lah. Pegang tu. Jauh ambil beg. Habis tu. Tengok lah dia apa. Haa, ada hadiah. Tipu dia cakap nak dah betik. Eh, batik lah pun. Koyak boleh ke? Go lah. Patutlah tak bagi main phone. Ni ada mana dia beritahu? Kenapa dia ni? Sebabkan aku tak ingat birthday dia. Lepas tu hari tu satu hari dia tak nak cakap dengan aku. Aku pelik apa benda. Dah masa bercinta rupanya, ingat. Rupanya birthday aku tak ingat siap. Birthday aku sendiri pun aku tak ingat. Wow. Tengok dulu apa tu. Tolak ke atas. Thank you baby. Basi je. Thank you. Lepas ni lupa lagi lah. Nak mandi lah. Mana boleh? Dapat jam baru. Video dapat jam baru. Thank you. Lepas ni tak boleh merajuk dah. Merajuk, aku rampas jam tu. Aku simpan. So sekarang ni aku nak on the way balik. Lepas tu nanti malam nak kena keluar balik. Udah ni nak pergi point inai lah. Apa ke benda. Bateri stabilizer aku pun dah habis. Nak kena charge dulu. Lepas tu malam nanti bawa keluar balik. Sambung je lah nanti malam video ni. So sekarang aku dekat kedai RM2. Aku takut kat Indo nanti tak ada makanan nak dibeli sebab ya orang kata kat sana susah sikit cari makan halal. Sebab tu nak cari apa-apa yang boleh dimakan-makan malam-malam kat sana. Banyak. Haa tu ada. Ada dua. Banyak kat sana katanya guna plug yang macam ni. Yang dua kepala. Kepala pitok tu. Tadi tak dapat. Ni dia nak main lagi. Haa tu. No betul lah ni. Yang ni. Ha, okay. Dia buka mana cik? Noob lah. Aduh. Nanti saya nak main sekali. Aku nak try sekali. Mau tahu aku luck kan. Apa lagi mau? Kacang. Tak nak lah. Awak takut jerawat. Right, so aku baru sampai rumah. So aku nak kena kemas-kemas barang. Pukul 5 aku dah nak kena bangun. Bukan nak kena bangun. Pukul 5 aku dah nak kena gerak pergi airport. Sebabnya flight aku pagi. Pukul 9 kot. Nak kena kemas-kemas rumah dulu semua. Aku tengok tu. Tu. Habis semua. So, okay. Rambut aku pun dah macam bodoh sial rambut aku. Right, aku nak kena kemas barang dulu. Jumpa korang semua esok pagi pula. Esok kita fly. Bye. Jangan lupa subscribe. Alright. Ciao lah.